bikin. Oke cuy, tanpa banyak bacot langsung saja ke fat trot. Waduh, langsung disikat ya cuy. Ada domi langsung disikat lawan. Oke, Bang Pecel di sini langsung sikat getot ya. Dan di sini Bang Pecel masih menggunakan Commander Tar segelintir lagi ya, karena Bang Pecel itu sangat bisa menjinakkan Commander satu ini ya cuy ya. Dengan kombonya yang menurut Bang Pecel cocok ya masih ini cuy ya. Match era Swordsman. Ini menurut Bang Bejo kalau pakai Commander Tars ini udah andalan banget ya cuy ya. Ya minimal finish nomor 2 lah cuy ya. Nomor 2 nomor 3 itu setidaknya kalau kalian push rank tidak minus ya cuy ya. Oke, buat teman-teman yang udah hadir di sini Bang Bejo ucapin terima kasih. Dan tentunya Bang Bejo selalu mendoakan semoga kalian sekeluarga aman, enjoy, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Buat yang baru gabung nanti jangan lupa aja ya, kalian tekan like, subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, di sini Johan sudah keluar aja ya. Langsung sikat Johan. Waduh, Johan nongol lagi. Di sini Bang Bejo langsung tuker sama Saber ya. Tabrak, mantap. Dan di saat Johannya pusing-pusing, si getotnya ulti cuy. Lah ini si cuy ini ngapain cuy? So ulti-ulti si Johan. Diangkat Saber, ya langsung meninggal juga cuy. Waduh, Esmena ini juga agak keras cuy ya, tapi kena ultinya. Ya bucot meninggal juga ya. Oke, langsung sikat Johannya. Oke, kasih item yang bagus. Walah, di sini Bang Bejo dikasih helm sama immortal. Langsung sikat helmnya saja cuy ya. Oke, kita coba roll. Ada Lesti. Langsung sikat. Tuker sama Johan cuy ya. Ini kurang satu lagi ya. Kurang satu hero match era ya. Walah, di sini Bang Bejo ketemu combo Gunner WMC ya. Jebret. Oke, getotnya ulti belum terlalu terasa cuy ya. Walah. Ini tinggal aduh cuy. Ternyata Bang Bejo dibantai cuy. Oke, Saber langsung sikat. Walah mantap cuy ya. Kita langsung dikasih Blessing Match Era. Oke, lensnya kita sikat setelah selesai round ini ya cuy ya. Ulti tot, mantap sekali. Mantap apanya? Getotnya meninggal cok. Waduh, karintotnya pecah. Waduh pak, masih ada immortal cuy ya. Bangun lagi. Walah, pecah lagi ya cuy ya. Bangun, tidur, tidur lagi gitu ya cuy. Waduh, garing banget cuy ya. Oke, Lesti sikat. Belum dapat tambahan blessing cuy ya. Lesti nongol lagi cuy ya. Kemana ini Patrick? Waduh, ini eksperimen musuhnya ini lumayan ngeri juga cuy ya. Dia pakai Guardian, Guardian, Venom, Swordsman ya. Oke, linknya sudah tumbang cuy. Waduh, ada yang sudah aktif 4 Swordsman ya. Ternyata usut punya usut. Oke, masuk di fat box ya. Ada link. Walah, langsung disikat cok. Crystal Gunner. Walah, diambil juga.
Oke, Cyber. Waduh, belum ada tambahan lagi ya. Belum ada tambahan hero yang cocok untuk sinergi ini ya. Ulti tot, jebret. Wawannya langsung modar. Waduh, Chang'e-nya kok nambah terus cuy. Lihat, kena ultinya si Haya Bucret ini, ya pecah juga. Oke, langsung up level. Kita taruh dua Johan cuy ya. Kita masukin Johan biar langsung tabrak kanan kiri cuy. Waduh, di sini lawan mirror ya. Oke, Gatotnya ulti. Linknya ulti, dibalas ulti sama Haya Bucrot. Pecah lagi cuy. Bayo akhirnya dapat Johan cuy ya, tapi tidak dapat blessing. Oke, Domi. Walah, Crystal Whistler sama DHS ya, tapi tidak apa-apa, ini bisa aktifin sinergi Whistlernya juga ya. Oke, Lance akhirnya dapat cuy ya. Lance-nya dapat blessing Swordsman. Ini tidak lagi butuh link ya. Oke, kita langsung jual. Sebenarnya Bang Bujo tadi pengen eksperimen lagi cuy ya. Pengen eksperimen bintang 3 Loi ya, tapi ternyata linknya tidak keluar. Akhirnya di sini langsung Bang Bujo aktifin aja ya untuk skill 3-nya Tars ya cuy ya. Jadi di sini Bang Bujo sudah tidak bisa nambah hero lagi ya, kecuali nanti kalau di Fatbook kita ambil hero cuy ya. Tapi ini kayaknya udah kuat banget ya cuy ya. Bang Bujo udah cukup yakin sekali dengan sinergi ini ya. Oke, mantap. Masih dikasih menang cuy. Trot, wala. Ini kok belum ada tambahan lagi ya cuy ya. Belum ada tambahan untuk Haya Bucrotnya ya, biar cepat bintang 3. Kita bisa bantai-bantai dengan easy ya. Oke, hanya ulti, dibalas ulti. Langsung lobby cuy, mantap sekali ya. Waduh, ini yang bahaya yang Gunner WM cuy ya. Ini cukup bahaya ya. Apalagi nanti kalau Freya-nya itu sampai bintang 3 pegang Crystal Gunner cuy ya. Bisa langsung sekali tembak, bisa langsung pecah juga cuy telurnya ya. Ulti tot, mantap sekali. Ayo tot kemana cuy? Getotnya sudah tumbang. Walah, kerasnya udah kayak batu cuy. Grokadia. Walah, akhirnya pecah juga cuy ya. Tinggal Wawan sendiri. Kok Wawan? Sorry cuy ya, Cyber. Waduh, harusnya ini kita pulangin, tapi ternyata Bang Bujo kalah ya cuy ya. Oke, masuk di Fatbox. Ada Domi. Langsung sikat cuy ya. Ini lumayan kita dapat item ya. Item Dominant S ini ya. Bukan lumayan lagi bang, itu sangat spesial bang itu item ya. Oke, sama-sama ketemu combo Swordsman. Ini ada 3 Johan ya cuy ya. Saling tabrak, jebret. Di ulti sama Getot. Walah, kok rata cok. Ya ini, waduh. Gila. Itu Patrick-nya cuy ya. Patrick-nya serobot-serobot terus. Bangke. Trot. Mantap sekali. Lancer-nya sudah bintang 3 cuy. Mantap ya. Ini tinggal
Ini Haye Bucretnya ini kemana sih kok masih belum keluar-keluar ya? Waduh, langsung ditarik, langsung ditebas. Waduh, bener coy. Ini Freya Gunner bintang 3. Ya auto modar coy kalau dihajar kayak gini ya. Walah, cepret. Tinggal 31 coy ya. Dan itu musuhnya masih 73 dan masih berapi-api coy. Oke, ini si Getot dapat blessing Western coy ya. Waduh cu, salah ambil ya. Ini karena Bang Bejo terlalu fast hand, jadi Bang Bejo mau ambil Crystal Wrestler kesentuh mirror device-nya. Tapi lumayan cuy ya, kita bisa langsung bintang 3 ini si Getot ya. Harusnya tadi kalau ambil itu cuy ya, tidak kesentuh mirror device-nya, bisa ambil Crystal Wrestler dan aktif 4 Wrestler ya. Jebret ulti tot. Oke, mantap. Di ulti link tidak terlalu terasa aja ya. Waduh, lawan mirror lagi ya ternyata. Bang Bejo itu masih lawan mirror ya. Trot. Oke, Hayabu trotnya bintang 2 lagi ya coy, dengan blessingnya Swordsman. Waduh, ini lastinya udah bintang 3 loh. Oke, kita bantai-bantai lagi. Setelah tadi lawan mirror, ini ketemu yang orinya coy ya. Jebret, mantap. Ulti lagi tot. Waduh, Getotnya tidak mau ulti coy ya. Oke tot, ulti lagi tot. Waduh, belum ulti musuhnya udah mati coy ya. Nah ini yang lawan mirror ini, waduh, Getotnya dihajar cuy ya. Dihajar tanpa ampun oleh Freya ya. Crot. Waduh, mantap. Ini kurang 2 biji lagi cuy. Ini Haye Bucretnya kurang 2 biji ya. Walah, ditarik Frankie. Ini ditaruh di belakang ya cuy ya. Oke, jebret. Kok tidak mau bocor cuy Freyanya. Tot, ulti tot. Jebret, bocor sedikit. Penuh lagi. Waduh, Hero Swordsman-nya sudah meninggal ya cuy ya. Harusnya bisa ini kalau misalkan ada link atau Bucretnya masih hidup, pasti meninggal ya cuy ya Freya tadi ya. Oke, masuk di fight book lagi cuy ya. Oke, kita ambil BOD. Trot. Oke, mantap sekali. Freya-nya sudah bintang 3, cuy. Oh, kok Freya? Sorry sih ya. Habis lawan Freya, bawaannya Freya aja ya. Maksudnya Haye Bucretnya sudah bintang 3. Oke, si Sabir kita masukin, cuy. Tabrak kanan kiri, jebret. Ulti tot. Getotnya ulti, mantap sekali. Walah, galak banget cok ini. Tapi ternyata masih bisa ya, masih bisa kita amankan cok ya, meskipun melawan mirror ya. Trot. Oke, Johannya sudah bintang 3 cok, tanpa blessing. Ini ngeri sekali ya Johan ini kalau udah bintang 3 ya. Udah kayak monster cok. Ini kalau dari dilihat dari power, harusnya Bang Bejo ini bisa menang cok. Ini oke, ini kita lobikan ya. Oke, kita langsung lobikan saja ini ya, musuh yang satu ini ya. Ulti tot, mantap sekali. Waduh, ini udah aktif 6 BSR ternyata ya musuhnya. Ulti lagi tot. Waduh. Oke, hilang akhirnya. Tumbang juga jo, tinggal by one. Waduh, ini ya cukup ngeri juga ini. Masih 52 berapi-api. Treat. Cybernya kurang 1 biji aja coy. Walah, di sini apa coy? Keluar kristal Astro sama Abyss ya. Dan tidak berguna coy ya. Bang Bejo ambil mirror juga tidak berguna. Walah. Trap.
Sudah tidak ngeluarin hero, cuy. Waduh, Terry istilahnya juga sudah bintang 3, cuy. Freya-nya putih darahnya, cuy. Ulti tot jebret. Oke, bocor Freya-nya. Tebas, cuy. Ulti, cuy. Walah, mantap, cuy. Bang Jo di sini bisa menumbangkan Freya ya akhirnya. Cret, tidak ada keluar lagi Rojo. Walah, Freya-nya dipindah, cuy. Lah ini, cuy. Waduh, Freya-nya ndak bocor, cuy. Ulti tot, jebret. Walah. Aduh, Gatotnya meninggal, cuy. Waduh. Cybernya juga tumbang. Waduh, masih 3, cuy. Masih 3. Ini bisa ndak bisa ini. Cret. Waduh, tidak mau keluarin hero lagi ya. Walah, jangkrik salah taruh cyber, cuy. Oke, ulti tot. Di saat Gatotnya ulti, disinilah Bang Bejo gagal victory, cuy. Ini akibat palanya Bang Bejo terlalu gede sih ya, jadi langsung kena instan karma. Oke, semoga kalian tetap terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Magic Josh and bye.